Ribuan orang dari berbagai latar belakang, suku, adat, dan agama memadati lapangan Beraksi Manokwari pada Kamis malam. Melakukan aksi seribu lilin untuk Ahok, Gubernur DKI Jakarta nonaktif. Tuntutan 2 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengundang perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Di Manokwari, ribuan orang dari latar belakang suku, adat, dan agama memadati lapangan Beraksi pada pukul 7 Kamis malam. Mereka menunjukkan rasa solidaritas mereka kepada Ahok dengan menggelar aksi pembakaran 1000 lilin. Para warga menyalakan lilin berbentuk love yang di dalamnya bertuliskan NKRI dan Manokwari Save Ahok. Selain lilin, warga juga menyalakan lampion. Dalam aksi tersebut, warga menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Tanah Airku Indonesia, dan lagu Tanah Papua. Untuk semua yang telah memiliki atau punya. Salah seorang warga Manokwari, Fajri, mengaku ia mengambil bagian dalam aksi 1000 lilin ini sebagai bentuk rasa menyesal terhadap matinya hukum di Indonesia. Fajri mengapresiasi solidaritas masyarakat Manokwari dalam aksi bakar lilin di lapangan Beraksi yang tidak memandang perbedaan ras, suku, dan agama. Ikut ambil bagian di sini untuk 1000 lilin buat Ahok sebenarnya bukan sekedar 1000 lilin buat Ahok, tapi menyalakan lilin ini sebagai simbol bahwa matinya hukum di negara kita. Kalau menurut saya pribadi, bahwa kita kumpul di sini bukan karena berkota-kota, bukan karena perbedaan agama gitu, tapi atau dengan kata lain bukan bicara karena agama, tapi karena Republik Indonesia itu saja. Untuk ada, kita lihat bahwa tetap harus ada persatuan. Ratih Ayu, warga Kaimana yang ikut dalam aksi 1000 lilin untuk Ahok ini menilai aksi bakar lilin ini untuk memotivasi masyarakat Indonesia bersatu guna membangun bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan adat. Menyikapi hukuman yang dijatuhkan kepada Ahok, Rati berharap agar kebenaran harus didukung sesuai fakta. Dengan kegiatan ini kan lebih meningkatkan kesadaran kita sebagai negara Indonesia yang lebih bersatu lagi. Jadi kan kita semua tidak harus memandang dari segi agama atau apapun. Kita harus lebih menyadari bahwa kita sebenarnya ini satu. Kita sebenarnya ini adalah kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi tidak memandang segala agama atau ras. Jadi memotivasi sekali dengan kegiatan seperti ini. Nah, kedepannya yang pasti kita lebih mendukung fakta kebenaran, mendukung pemimpin yang sebenarnya kita bisa lihat sendiri yang sudah terbukti kebenarannya. Selain di lapangan Beraksi, terlihat di jalan-jalan dalam kota Manokwari, masyarakat menggelar aksi serupa dengan membakar lilin yang menandakan solidaritas dukungan terhadap Ahok. Warga yang melakukan aksi 1000 lilin akhirnya membubarkan diri pada sekitar pukul 22 Kamis malam. Aksi ini berjalan damai. Meskora Hareng mengabarkan.